Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Politik atau tidak, rakyat boleh nilai sendiri. Alostar, acara Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang akan diadakan di 6 negeri yang bakal berdepan pilihan raya negeri dianggap sebagai program kempen dan tidak wajar diadakan. Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Muhammad Nor menyifatkan program itu akan membabitkan kos yang tinggi, sedangkan kerajaan persekutuan sebelum ini menggalakkan langkah penjimatan dibuat semua pihak. Beliau berkata jamuan Rumah Terbuka Aidilfitri untuk rakyat itu sewajarnya diadakan di satu sahaja lokasi, iaitu Sri Perdana yang juga kediaman rasmi Perdana Menteri atau di sekitar Putrajaya seperti kelaziman sebelum ini. Ini program kempen pilihan raya, bukan rumah terbuka, tetapi ambil kesempatan daripada Aidilfitri, apa program sesuai nak buat kempen, maka buat rumah terbuka. Kita bukan nak halang buat rumah terbuka kepada orang ramai, tetapi sebagai kerajaan yang cakap tentang langkah jimat cermat, tidak payah buat program besar-besar, itu bertentangan dengan diri mereka sendiri, katanya. Beliau memberitahu media selepas menghadiri program Ramah Mesra Aidilfitri Mahasiswa bersama Menteri Besar Kedah di Dewan Sri mentalon di sini hari ini. Sanusi berkata pembabitan beberapa kementerian kerajaan dalam penganjuran program terbabit juga tidak sepatutnya berlaku. 6 negeri ini saya sudah maklumkan, lama guna kementerian kerajaan seperti di Kedah, Kementerian Dalam Negeri terlibat. Kenapa guna kementerian untuk buka buat rumah terbuka? Kementerian pun tidak ada bajet khusus untuk buat rumah terbuka, katanya. Walaupun sebelum ini, penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani itu dinafikan bermotif politik, namun Sanusi menegaskan orang ramai boleh menilai sendiri.